menggali potensi bakat-bakat olahraga sejak usia dini memang sangat diperlukan untuk menciptakan atlet-atlet kelas dunia. Seperti hal yang dilakukan oleh Sekolah Internasional Singapore International School yang justru merayakan hari jadi ke-20 tahun dengan melaksanakan lomba cabang atletik. Kepedulian sekolah ini terhadap cabang-cabang olahraga sangat tinggi, khususnya menciptakan bakat-bakat olahragawan bagi bangsa Indonesia nantinya. Dalam lomba atletik yang digelar di Gor Rawamangun, Jakarta Timur, terlihat anak-anak usia 6-12 tahun ini sangat antusias dan serius mengikuti perlombaan. This Olympics now, this is the 10th year. We have 8 schools in Indonesia. This year we have 7,000, more than 7,000. People participating in organizing the event, and the last 4 days we've had more than 2,000 athletes from our schools participating in football, track and field athletics, badminton, tennis, table tennis, basketball, volleyball. SIS memang disebut-sebut sebagai sekolah ternama yang cukup dikenal dengan harga mahal. Namun bagi anak-anak Anda yang mampu mempunyai bakat tentu, tidak perlu khawatir. Karena di sekolah ini anak-anak Anda bisa mendapatkan beasiswa jika mempunyai prestasi di bidang akademik maupun olahraga. Nah, Anda tertarik untuk mendaftar? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.